Kaifa lau auni qala yaquluna lau rauka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan wa akthara laka tasbihan qala fa yaqulu fa madha yas'alun fa yaquluna yas'alunaka al-jannah qala yaqulu hal ra'awha qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan qala famimma yata'awadhun qalu yata'awadhuna من النار قال فيكون وهل رأوها قال فيقول كيف لو رأوها qala yaquluna law annahum ra'awha laha makhafatan qala fayaqulu kad ghafartu lahum فيقول فيهم فلان فنا yang selalu keliling fitariki di jalan yaltamisuna mencari ahla zikri orang-orang atau kumpulan-kumpulan zikir fa idza wajadu qauman maka jika mereka para malaikat mendapatkan satu kaum kelompok yadhkurunallaha azza wa jal yang sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanadau mereka berseru halumma ila hajatikum mari ke keperluan kalian hajat kalian fayahfuna bi ajnatihim ila sama'id dunya lalu malaikat menyelimuti mereka dengan sayap-sayapnya ke langit dunia. Qala fayas'alum rabbuhum maka Allah Tuhan mereka Tuhannya para malaikat bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu bihim Allah lebih mengenal lebih mengetahui tentang hambanya daripada para malaikat. Ma yakulu ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, ma yakulu ibadi, apa yang dikatakan hambaku? Malaikat menjawab, lalu Allah kembali bertanya, kaifa law ra'ani, bagaimana kalau jika mereka melihatmu, niscaya mereka akan lebih semangat dalam beribadah. Lebih khusyuk dalam bertamjid dan lebih banyak lagi bertasbih kepadamu. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, "Madza yas'alun?" Apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, "Yas'alunaka al-jannah," mereka memohon surga. Allah bertanya, "Ahrawah?" Apa mereka melihat surga? Malaikat menjawab, "La. Law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan."
wa asyadda ala talaban wa adama fiha raghbatan. Jika mereka melihat surga, mereka akan sangat ambisi untuk meraihnya, mencarinya, dan sangat ingin mendapatkannya. Lalu Allah bertanya, famimma yata'awwadzun, dari apa mereka meminta perlindungan? Malaikat menjawab, yata'awwadzuna minan nar. Allah asyadda minha, jika mereka melihat kabur. Lalu ghafartu lahum. Lalu malaikat an laisa minhum innama jahanya syaru. Allah mengatakan humul julasa, mereka sebab mereka jalisum, teman duduknya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memiliki beberapa keterangan, beberapa penjelasan. Yang pertama, malaikat. Satu atau salah satu makhluknya Allah yang ada di alam semesta ini adalah malaikat. Malaikat itu adalah ajsam nuraniyah, terbentuk dari cahaya. Yang mana malaikat ini bisa berubah-rubah wujud. Sebagaimana kita ketahui, Malaikat Jibril pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi duduk dengan para sahabatnya. Tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, tanya tentang kiamat dan yang lain sebagainya. Para sahabat tidak ada yang mengenal orang tersebut. Tapi Nabi tahu siapa dia. Sehingga ada riwayat setelah 3 hari, ada riwayat tadi itu yang menjawab Allah dan Rasulnya itu adalah Jibril tentang agama kalian. Sehingga diriwayatkan Malaikat Jibril itu sering datang ke Nabi menyerupai wujud seorang sahabat yang bernama Dihya. Berubah dari orang ke orang. Yang mana malaikat ini tidak bisa dinyatakan laki-laki atau perempuan. Oh, malaikat itu laki-laki? Enggak. Menyampaikan wahyu, membagi rezeki dan lain sebagainya, ini tidak bisa dinyatakan perempuan ataupun laki. Lah, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Sebagaimana dikatakan di dalam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Lah, malaikat ini banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Semua para malaikat wajib kita imani. Berapa semuanya? Walaupun kita nggak tahu jumlah pastinya, tidak tahu namanya, tidak tahu tugasnya, walhasil semuanya wajib kita imani. Yang wajib kita ketahui nama sekaligus tugasnya hanya 10. Yang sering kita dengar nama-namanya, yang mungkin paling kita senangi adalah, kita nggak senangi adalah Israel atau Malik. Begitu juga Munkar Nakir, kan gitu ya. Nah, Ridwan senang kita, Mikail senang. Nah, lah,
Kenapa? Memang itu yang keinginan kita. Mikail membagi rezeki seneng. Lah isok bendino teko. Nah, tapi lah Israel ojo sampai sepisan-sepisan teko. Tak mungkin. Pasti mau nggak mau datang. Entah kita sehat, entah kita sakit. Lah is waktu ini mati teko ya teko. Walaupun kita nggak mau dia datang, pasti akan datang. Nah, 10 ini wajib kita ketahui nama dan tugasnya. Adapun yang lain hanya wajib kita mengimaninya. Banyak malaikat ini, banyak. Pernah kita sampaikan dulu, kalau kita membaca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah 100 kali, Allah ciptakan per hurufnya malaikat. Bayangkan, kalau kita membaca satu hari aja, berarti kita bisa kalikan. Satu kali berapa malaikat, kemudian kali 100. Nah, kalau kita baca setiap hari, dikasih kekuatan oleh Allah, istiqomah baca setiap hari misalnya. Berapa malaikat yang diciptakan oleh Allah? Banyak, karena itu gak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Lah malaikat ini ada tugasnya masing-masing. Yang ditugaskan membagi rezeki ada, yang ditugaskan mencabut nyawa ada, yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan hamba baiknya atau buruknya ada, yang ditugaskan untuk menanyai dalam kubur ada, yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga ada, neraka ada, macam-macam ada. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah keliling. Lah kemudian malaikat ini ditugaskan untuk mencari orang yang berzikir atau kumpulan orang-orang yang berzikir. Lah zikir itu apa? Zikir itu maknanya luas. Di dalamnya mencakup banyak hal. Zikir itu adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu namanya zikir. Jadi bisa dengan lisan, bisa dengan galib hati. Bisa dengan lisan, seperti yang kita lakukan sekarang. Membaca Rotibul Haddad, membaca Maulid, nah, kemudian membaca Quran, tahlilan, istighosan, atau yasinan dan semisalnya. Atau sebagainya. Lah itu zikir. Itu adalah zikir. Lah zikir itu salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk banyak waktunya digunakan ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Jadi Allah memerintahkan kita banyak mengingatnya, Allah permudah kita untuk mengingatnya dengan cara apapun. Jadi bukan monoton satu cara, tapi dengan banyak cara. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk memiliki
banyak waktu ingat kepadanya, sehingga Allah memudahkan kita untuk ingat kepadanya dengan banyak macam cara.